Yolo tuan-tuan, selamat datang kembali. Seperti biasa lagi, gua bakal bahas spot lagi. Dan yang gua bahas kali ini adalah Tron Like Cycle, yang pastinya mod ini terinspirasi dari film Tron Legacy. So, seperti biasa, buat kalian tertarik, kalian bisa langsung unduh modnya di deskripsi. Dan kalian ingin mod disini, ini selalu tonton video berikut. And subscribe. Yang pertama, kalian harus menuju ke spawner, lalu menuju paling bawah ya. Nah, di situ ada spawnernya, naik cycle blue. Ya, tunggu apa lagi kan? Bisa langsung naiki aja. Tapi ya, di sini kekurangannya juga ada suaranya. Ada, sayang banget, ini keren banget sudah. Dan kalau kalian naiki, ini akan menghasilkan efek invisibility. Buat kalian yang bertanya apakah ini bisa terang di malam hari gitu, ya sayangnya enggak ya. Ada, saya mengerti, gue juga pengen itu terang di malam hari. Kalau menurut saya kecepatan ini lumayan cepat ya. Dan di sini kalian juga bisa nyimpan barang kalian di dalam motor ini. Untuk heartnya sekitar 10 heart. And lanjut lagi, kalau kalian function ya, function reborn, dia bakal munculin struktur yang penuh dengan comment block. Untuk apa gunanya? Bisa kalian lihat ya, tunggu sebentar. Untuk kegunaannya ini untuk memunculkan garis di belakang motor itu ya. Gua gak tahu namanya, yang pasti ada itu seperti garis. Nah, kalau kalian kena, kalian bakalan mati. Dan di sini juga ada panduannya. Nah, kalian di sini ada panduannya, tinggal kalian baca-baca aja. Untuk cara mengaktifkannya, kan tinggal naik motor lalu tekan yang tombol berwarna hijau itu. Itu kegunaannya untuk mengaktifkannya. Sedangkan yang merah untuk mematikan efeknya. Tapi mohon maaf ya, di sini gua rada-rada nge-lag. Dan kalian lihat ya, partikel itu sudah muncul. Kalau kalian hantam motor kalian ke partikel ini, dia bakalan hancur ya motornya itu. Kalau kalian ingin menghilangkan partikelnya ya, tinggal kalian tekan tombol yang berwarna merah tadi. So guys, sudah sampai sini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi saya berikan kepada Anda. So, terima kasih telah menonton and goodbye.